sekarang. Tapi tidak mimpiku, kau bisa lupakan tanganku. Tapi tidak mimpiku, kau bisa merebut senyumku. Tapi sungguh tak ada lama, kau bisa merobek hatiku. Tapi aku tahu obatnya. Nah, bajunya merah sih ini. Kamu nangis gak? Enggak. Keras kapan lah. Ya, pas di dalam nangis. Oh, nangis sih bang. Oh, nangis juga gak? Kemarin mau nangis? Nangis ya. Terharu sih mau nangis. Selamat, terima kasih Mas Ganjar ada di sini mau. Emang awal saya masuk ke lapas itu pun saya merasa sendiri. Ya saya menyadari bahwa memang ini adalah fase yang harus saya masuki. Tapi saya nggak tahu apa ke depan yang sebenarnya sudah disiapkan jalan bagi saya. Tapi saya merasakan selama 4 bulan lebih ini saya benar-benar diajarkan untuk apa namanya belajar menerima politik itu tidak selamanya baik bagi saya. Kadang jahat, kadang kejam, bahkan memisahkan saya dengan keluarga saya. Tapi saya belajar saya tidak boleh menyerah. Ucap Pati, saya tidak kenal Pati. Dan ternyata saya ikuti Om, dia anak pemberani. Kasih saya katakan sama kawan-kawan, siapa yang membantu di sana? Saya dapat laporan penting setiap perkembangan. Kapan kami datang? Boleh sampaikan nanti aja mas, lepas pledoi. Bisa tunggu. Nah, kalau hari ini sampai jam 1 dini hari pun akan saya tunggu. Dan saya berharap sidangnya tidak ditunda. Sekali lagi kami bilang sendiri. Jangan khawatir. Bahwa sekarang dalam kesendirian saya kira tidak akan lama lagi. Dan percayalah. Kebenaran itu pasti menang. Menunggu waktu. Yakinkan bagi ibadah-ibadahmu itu untuk memaafkan itu. Sidang perkara pidana atas nama Pati Huta Barat dibuka dan terbuka untuk umum. Majelis Hakim yang mulia, pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan saya boleh menyampaikan pledoi saya. Ketiga, membebaskan terdakwa Pati Huta Barat dari seluruh dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa Pati Huta Barat dan segala tuntutan hukum buka korong selah Flat Alert Rekfer Polbi. Saya datang ke sini untuk memberikan penguatan pada Pati. Pati kamu tidak sendirian. Banyak orang yang kemudian mendukung kamu dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran semuanya tentang untuk peradilan yang bebas tidak berpihak dan membuat masyarakat tidak takut tapi terus bijaksana. Tadi sempat ketemu sama Pati langsung Pak. Ya? Apa yang disampaikan ke Pati? Ya, saya kasih semangat. Saya kasih semangat sama dia. Apakah dia sudah siap melakukan pembelaan? Apakah dari kawan-kawan penasihat hukum atau dia mengajukan sendiri? Karena dia mengajukan sendiri. Ditulis tangan ya tadi. Hanya satu lembar bolak-balik gitu dan memberikan penguatan waktu tegar untuk saya dan dia sangat bijaksana sebagai kepala rumah tangga istrinya tidak tengok dan dia mencoba menutup dan bertanggung jawab pada kasus ini saya bertanggung jawab itu luar biasa. Apa yang latar belakangi Bapak untuk datang di sidang ini? Pati saya kenal, saya tahu sebagai seorang pembela Pilpres di 2019. Saya ada di sana juga, tapi saya tidak kenal secara pribadi. Maka pada saat kemudian kemarin dia mendukung saya, nasib dia saya katakan siap. Karena ungkapannya itu, karena unggahannya itu kemudian ditangkap. Dan inilah solidaritas dari seorang yang sudah pernah membantu saya dan memperjuangkan. Sekali lagi saya tidak kenal dengan Pak, tapi hari ini saya datang memberikan dukungan karena dia punya satu semangat, punya satu keberanian. Berani berpihak dengan segala risiko dan risiko itu sedang dihadapi. Maka ini soal persahabatan dan soal nilai kemanusiaan. Saya tidak pernah melupakan. Putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpi.